Bagaimana dengan dua tiga orang sahabat? Saya kata, kenapa usaha kita untuk membangunkan sekolah khalifah ni sangat susah untuk mendapatkan dana? Kadang-kadang kita tengok sekolah-sekolah lain, senang orang invest dapat bangunan yang bagus. Tapi sekolah kami, sekolah rendah dah semakin ketat, semakin sendat, dan sekolah menengah, pelajar-pelajar masih lagi belajar di bangunan kedai. Sedangkan kita ada hasrat yang lebih lebih besar untuk buat sesuatu yang impact dia besar. Malah usaha yang dibuat oleh Sekolah Khalifah mendapat, saya tak naklah sebut pengiktirafan, tetapi mendapat kepercayaan daripada Uni Razak apabila Uni Razak menawarkan program postgraduate diploma in education. Mereka meminta kami menjadi rakan industri supaya apa yang kami buat di sekolah dapat kami formulakan dan kami ajarkan kepada guru-guru yang mengikuti program postgraduate diploma tersebut. Jadi, saya nampak potensi dia. Tapi, kenapa sekolah kita susah nak dapat dana dan nak berkembang? Jadi, kawan-kawan cakap lah, dia kata, sebab masalah sekolah kita, orang tak faham. Orang susah nak faham. Sekolah kita ni buat apa sebenarnya? Sebab dalam masyarakat kita umumnya mereka melihat kalau sekolah itu matlamatnya adalah Islam, dia adalah untuk menghasilkan hafiz, hufaz, menghafal Quran. Kemudian budak-budak dia pakai jubah, pakai serban, kemudian hadir dalam majlis-majlis kerakyan, membaca doa. So masyarakat lebih nampak begitu keadaannya. Tetapi kami mewujudkan sekolah khalifah itu adalah ekoran daripada krisis yang disebut di dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang, iaitu masalah kejuzukan ilmu bila mana ilmu sains dan ilmu agama terpisah. Saya dan pengasas Yayasan Pendidikan Khalifah, kami tak pernah jumpa. Yayasan Pendidikan Khalifah, almarhum Profesor Muhammad Al-Mahdi Jenkins, asalnya American, seorang ahli fizik dan juga psikologis. Dia mencari Tuhan melalui sains dan bertemu dengan Tuhan, menjadi seorang Muslim dan memformulakan Khalifah Method. Saya tak pernah jumpa dia. Saya pula membaca melalui literatur agama. Saya baca kitab Ihya, saya baca kitab-kitab fiqah, saya baca karangan-karangan ulama dengan maksud yang sama untuk memahami apa yang Allah nak kita buat sebenarnya dalam hidup ini. Seorang guna jalan sains, seorang guna jalan agama. Tetapi pencarian kami itu bertemu. Dan apabila saya berkenalan dengan Yayasan Pendidikan Khalifah dan Sekolah Khalifah itu, sains bercakap tentang tingkah laku manusia, tentang inner speech, bagaimanakah manusia boleh memilih untuk menjadi baik. Saya pula bercakap tentang soal akhlak manusia, akar akhlak itu ada pada kemampuan berfikir, kepada ghadab, kepada hawa seperti yang disebutkan oleh BGV. Dia tak kontradik, dia match sebab dua-dua datang daripada sumber yang sama. Satu daripada Allah dan satu lagi juga daripada Allah. Guna sains pun jumpa kebenaran, cari guna agama pun jumpa juga kebenaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Maka di situ permulaan dia. So sekolah kami dia tak macam sekolah agama, sekolah agama ataupun sekolah tahfiz, tapi dia adalah sekolah yang kita design supaya ilmu-ilmu Islam yang pelbagai, ilmu-ilmu akademik boleh bersinergi secara organik supaya belajar matematik ke, belajar agama ke, keluar nanti jadi agamawan ke ataupun jadi doktor ke, fikiran dia itu adalah berasaskan kepada pandangan alam Islam. Situ harapan kami. Jadi mungkin sebab itu orang tak faham macam, sekolah Ustaz Azizah ni buat apa sebenarnya kan? Macam dia nak buat apa sebenarnya? Budak-budak tak nampak macam budak sekolah agama pun. Agaknya sebab itulah orang pun tak nak lah bagi duit kan. Macam mengarut je kerja ni. So itu boleh menggambarkan betapa complicatednya, minta maaf dalam bahasa dan pusaka, kan? Apa ni, perbincangan kita ini.